Ini hasil penggabungan bonsai beringin Korea, belum bagus, perlu butuh proses yang lama untuk jadikan bahan bonsai beringin Korea ini jadi bagus ya. Oke, baiklah teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di depan Anda sekalian ada bahan bonsai beringin Korea, dan ini ada sekitar 3 atau 4 batang. Jadi di video kali ini saya akan coba sedikit berbagi kegiatan tentang bonsai beringin. Jadi ini rencananya akan saya gabung jadi satu. Untuk keseruannya simak terus videonya. Oke, kita langsung saja, kita bongkar. Ini ada satu, dua, dan ini satunya teman-teman. Akar gantungnya sudah lumayan banyak. Oke, dan ini proses penggabungannya sudah, ini tinggal saya potong saja ini. Nah, kondisinya seperti ini, nanti kita setelah ini kita tanam dulu. Setelah tanam pruning baru kita penentuan gerak dasar ya. Kita langsung tanam saja dulu. Oke, setelah penggabungan kita akan coba pruning dulu ya teman-teman. Kita proses pruning dulu.
Hasil penggabungan bonsai beringin Korea belum bagus, perlu butuh proses yang lama untuk jadikan bahan bonsai beringin Korea ini jadi bagus ya. Oke, baiklah teman-teman semua, ini hasil dari penggabungan bahan bonsai beringin Korea. Jadi semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.